Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, saat ini kita hidup di era di mana informasi tersedia secara melimpah. Tetapi ironisnya, fakta-fakta objektif seringkali tidak lagi menjadi dasar utama dalam membentuk opini publik atau kebijakan politik. Pemirsa, inilah pilar demokrasi pilihan rakyat. Gelaran pemilihan umum atau pemilu serentak di tahun 2024 semakin hari semakin mendekat. Tepatnya pada Februari 2024. Hingar-bingar kampanye atau jual-beli visi-misi baik Pilpres maupun Pileg akan mewarnai kehidupan masyarakat mulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 204.807.222 pemilih, di mana pada pemilu 2024 nanti akan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, yaitu sebesar 66 juta lebih dengan 33,60%. Lantas seperti apa tanggapan kaum milenial dan juga generasi Z terhadap pemilu 2024 nantinya? Pemirsa, inilah pilar demokrasi pilihan rakyat, mahasiswa mengawal demokrasi. Perbedaan cara pandang acap kali menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang kebanyakan masih berorientasi pada primordialisme terhadap calon, bukan adu gagasan. Kita semua patut berharap agar rakyat tidak berkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi. Apalagi hujat-menghujat dan bermusuhan karena berada di pihak yang berbeda kubu dan partai. Masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa, bukan menjadikan pemilu sekedar ajang perebutan kekuasaan semata. Karena itu, semua pihak wajib turut menyerukan kata damai untuk kampanye pemilu. Koordinator Forum Koordinasi BEM Sekalimantan Barat, Rahul Fikri, mengungkapkan, mahasiswa selaku generasi muda berharap edukasi demokrasi yang sehat diperlihatkan semua pihak, baik partai politik, penyelenggara pemilu, pihak keamanan hingga masyarakat luas. Kita diminta untuk menjadikan pesta demokrasi sebagai alat perekat persatuan karena berorientasi pada membangun harkat dan martabat bangsa untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk tahun 2024 ini, kami mengharapkan pesta demokrasi ini berjalan dengan indah. Siapapun yang terpilih, presiden ataupun lembaga legislatif yang nanti akan terpilih, itu mampu mewujudkan Indonesia yang maju. Dan dalam pemerintah, yang kami harapkan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat, bukan kebijakan yang di dalamnya ada kepentingan pihak lain atau kepentingan pribadi. Dan setelah pemilu, kami harapkan jangan sampai kita terpecah belah karena pemilu ini. Dan hal-hal yang tidak kita inginkan hingga sampai menghancurkan negara kita sendiri. Dan untuk penyelenggara pemilu, kami menaruh harapan penuh pada KPU terkhusus dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk tetap bekerja dengan profesional. Maka dari itu, sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, itu luber dan jurdil. Ketika penyelenggara pemilu itu melakukan peraturan yang sesuai ketentuan, maka terjadilah demokrasi yang indah. Maka saya yakin dan percaya bahwa penyelenggara pemilu untuk tahun 2024 ini bekerja dengan profesional. Dengan pemilu yang bersih, maka lahirlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan adil. Saya berharap
pada pemilu serentak 2024 dapat terwujudnya pemilu yang adil, tentram, serta mencerdaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta azas pemilu yaitu luber dan jurdil. Dan saya berharap pemilu 2024 dapat terciptanya pemimpin yang berkualitas, yang bertarung ide serta gagasannya untuk membangun negara Indonesia. Dan saya yakin dan percaya bahwa penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional serta independen dalam menyukseskan dan menjalankan pemilu serentak pada tahun 2024. Pemilu adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi serta tonggak penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang independen. Kekuatan inilah yang harus dipertahankan dan terus menjuarakan agar demokrasi tegak lurus, menjunjung kejujuran, bersih, dan adil. Karenanya mahasiswa sebagai kelompok intelektual diharap dapat menjadi suara yang mengadvokasi aspirasi masyarakat dengan cara-cara yang lebih canggih, inovatif, dan efektif dalam menjaga dan membangun demokrasi yang bermartabat.